informasinya ada bangun tong sama Pak ya? Ada, diolah menjadi pupuk organik dan servingan sampah yang nilai jualnya itu sangat tinggi. Kantor-kantor setiap rumah warga itu dikasih dua tong sampah, yang satu itu anorganik, yang satu organik. Setiap pagi diambil terus dibawa ke pengolahan sampah yang ada di Ngasinan ya? Iya. Nampung sampah terus pemilah sampah. Yang plastik. Plastik kayak gini, kresek. Kresek. Plastik kresek. Stok bekas. Biar nanti dicatat dulu. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Kalau ini nanti dikeringkan dulu. Ini jemur. Berarti ngambil yang di warga itu yang tong sampah tadi ya, tong sampah dicacah. Baru nanti kita jual.